Besar, khususnya mahasiswa universitas terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan universitas terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah dasar-dasar pendidikan TK dengan topik pengembangan program pelibatan orang tua dan masyarakat di TK. Dalam kegiatan pengembangan di lembaga PAUD, termasuk TK, banyak program yang dapat melibatkan orang tua atau masyarakat. Program ini dapat dilakukan sebagai pengayaan maupun terintegrasi dengan program kegiatan di lembaga PAUD. Keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam pengembangan di lembaga PAUD dapat berupa aktivitas di dalam kelas maupun di luar kelas. Tentu saja, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam program tersebut, misalnya. Melibatkan seorang anggota polwan atau polisi di dalam kelas yang membantu menjelaskan tentang bagaimana mereka bekerja atau alat-alat yang digunakannya dalam bekerja. Mereka dapat menceritakan di depan anak-anak secara langsung. Peterson menyatakan tentang definisi pelibatan orang tua dalam kegiatan pengembangan, yaitu suatu kegiatan di mana orang tua dapat melakukan kontak dengan guru atau staf di di lembaga PAUD yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak dan orang tua untuk tujuan memberikan intervensi pendidikan. Aktivitas pelibatan anak yang diciptakan untuk menginformasikan perkembangan anak terhadap orang tua dan memfasilitasi peran orang tua terhadap anaknya. Pelibatan orang tua di lembaga PAUD dapat dilakukan dalam berbagai bentuk layanan, yang secara umum dapat dikategorikan dalam empat bentuk keterlibatan, yaitu: satu, sesuatu yang dilakukan guru untuk orang tua, misalnya layanan informasi, dukungan emosional, atau saran-saran; kedua, sesuatu yang dilakukan orang tua untuk sekolah atau guru, misalnya berupa pengumpulan dana. Penyebaran informasi, sumbangan, atau pengumpulan informasi ketiga, sesuatu yang dilakukan orang tua bersama anak sebagai pengembangan program, misalnya mengajar atau membantu anak belajar. Keempat, sesuatu yang dilakukan orang tua dan guru bersama-sama, misalnya program pelatihan atau diskusi tentang perkembangan anak. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam proses pelibatan orang tua adalah pertama. Fleksibilitas yang memungkinkan tingkat dan jenis keterlibatan orang tua, kedua, kondisi semua pihak, baik orang tua, guru, anak didik, dan sekolah, hingga keterlibatan orang tua sesuai dengan kebutuhan program sekolah, ketiga, kesempatan, dan kesediaan pada orang tua untuk memilih jenis kegiatan yang ingin diikutinya, keterlibatan orang tua dalam kegiatan pengembangan. Harus sesuai dengan tujuan pengembangan yang dilakukan. Berikut ini beberapa contoh bentuk keterlibatan orang tua dan tujuannya: yang pertama, interaksi dan kontak sosial yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara orang tua dan guru, antara orang tua dan aktivitas layanan; kedua, berbagi. Dan bertukar informasi sebagai sarana untuk membangun persahabatan, dan rasa saling memahami. Ketiga, dukungan secara personal emosional untuk membangun kerjasama sebagai bentuk dukungan konseling atau pertemanan. Keempat, koordinasi antara guru dan orang tua. Untuk keberlangsungan program pendidikan anak, yang kelima, asistensi kepada orang tua dalam membantu mendidik anak di dalam keluarga. Yang keenam, memberi informasi atau pelatihan khusus kepada orang tua terkait dengan kegiatan pengembangan pada anak usia dini. Ada manfaat tertentu dalam keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Misalnya, pihak lembaga bisa memanfaatkan keterampilan atau pengetahuan orang tua yang beragam, yang berhubungan dengan pekerjaan, hobi, minat, atau pendidikan mereka. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Selain itu, orang tua juga bisa diminta menyumbangkan bahan-bahan belajar. Atau alat main untuk melengkapi bahan belajar dan alat main di sekolah. Manfaat lainnya adalah orang tua dapat membantu kegiatan pengembangan di kelas, seperti mempersiapkan suatu proyek, membersihkan kelas, membantu anak dalam belajar, sehingga akan membantu suasana baru di dalam kelas. Manfaat berikutnya adalah dapat memberi pengalaman yang berbeda dan lebih kepada semua pihak. Baik guru maupun orang tua terkait dengan pengembangan kemampuan anak di sekolah secara optimal. Jika sekolah atau lembaga PAUD, seperti TK, KB, posyandu, pos PAUD, dan sebagainya, akan melibatkan orang tua dalam suatu kegiatan pengembangan di lembaganya, maka satu hal yang penting yang perlu dilakukan adalah menyusun perencanaan secara matang. Agar program pelibatan orang tua ini dapat berlangsung dengan baik dan kegiatannya dapat berjalan sesuai harapan, maka guru perlu memiliki beberapa keterampilan, di antaranya adalah: satu, mengembangkan rencana jangka panjang; kedua, mampu membimbing dan bekerja dalam kelompok; yang ketiga, memiliki keterampilan dalam mengevaluasi suatu program. Perencanaan program pelibatan orang tua meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya adalah menyusun jadwal pertemuan dengan orang tua, membuat rancangan isi program, menyusun personalia yang akan terlibat dalam kegiatan, menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan seperti penyiapan ruangan, peralatan, fasilitas, dan dan berkas-berkas yang diperlukan. Program perlibatan orang tua di lembaga PAUD dapat dilakukan dengan berbagai modus atau cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan orang tua dalam kegiatan pengembangan di kelas dengan orang tua sebagai narasumber sesuai dengan profesi, minat, hobi, atau keahliannya. Kedua, Melibatkan orang tua dalam kegiatan yang dilakukan sekolah, misalnya acara perpisahan, pentas seni, dan rekreasi. Ketiga, melibatkan orang tua dalam meningkatkan prestasi anak-anak di lembaga, misalnya mengikuti ajang lomba antar TK dan mengikuti kegiatan lomba antar e, sekolah. Melibatkan orang tua dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan di lembaga, misalnya kegiatan makan bersama, menggosok gigi dan berenang. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak. Metode pengembangan pengelolaan kelas dan menstimulasi belajar anak melalui kegiatan seminar atau diskusi. Program pelibatan ini perlu sekali untuk terus dilakukan sehingga proses pengembangan anak didik Dapat dilaksanakan dengan optimal, dan anak-anak dapat berkembang sesuai dengan tingkatan usianya, serta guru dan orang tua dapat menjalin keharmonisan hubungannya. Keberlangsungan program pelibatan orang tua dapat dilakukan dengan cara berikut: yang pertama, mengajak orang tua untuk mengetahui bahwa sekolah berharap anak berkembang dengan sebaik-baiknya; yang kedua, menyampaikan. Bahwa keterlibatan orang tua akan sangat berpengaruh positif terhadap keterlaksanaan kegiatan di sekolah. Yang ketiga, upayakan agar orang tua merasa bahwa kontribusinya sangat bermanfaat bagi perkembangan anaknya secara umum. Empat, menyampaikan kepada orang tua bahwa keterlibatannya sangat menyenangkan dan akan menjadi kesan yang mendalam bagi anak-anak secara keseluruhan. Kelima, selalulah menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua. Nah, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program pembelajaran bagi mahasiswa universitas terbuka, khususnya mahasiswa PG PAUD. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda sebagai mahasiswa dan juga sebagai guru di lembaga PAUD. Sampai jumpa pada tayangan lainnya dan akhir kata, selamat belajar!